Bisa dikecil. Ini cakep, pilihan gue udah cakep. Dan ini harus oke, 10 juta mana kasih. Lu kemana-mana sih duit? Apa lagi hebrain? Ini ukuran anak kecil. Kalau Po Eli, dia taruh di ring sini. Po Eli. Ternyata mami satu frame ama. Kabar terbaru datang dari model dan aktris sinetron Kiki Amalia. Kiki Amalia mengumumkan dirinya dilamar pengusaha asal Kalimantan. Bahkan tahun ini Kiki Amalia akan melepas masa jandanya setelah lama 10 tahun menjanda. Ini dia komentar dari para sahabat Kiki untuk ucapan selamat. Komentar-komentar di sosial media pun dari para sahabat memberikan ucapan selamat kepada Kiki Amalia yang bahagia. Akhirnya, Kiki Amalia menemukan kembali cintanya. Cukup lama Kiki Amalia menyanda selama 10 tahun dirinya sendiri, kini Kiki Amalia dilamar oleh sosok Agung Nugraha, si calon suami seorang pengusaha batu bara asal Kalimantan. Lagi milih-milih itu aja. Dikasih bunga. Langsung. Kesayangan. Mami, Yai. Kangen, I love you. Janjian-janjian ternyata ketemunya di sini. Memang harus bekerja ya kita. Emang, ya. Emang harus bekerja. Wanita-wanita kuat. Wanita-wanita kuat. Iya. Itu kita. Cerita percintaan seorang Kiki Amalia berpacaran cukup lama dengan Hengki Kurniawan, namun saat itu tak berjodoh, Kiki Amalia menikah dengan Markus, pemain sepak bola. Cukup lama menikah namun ternyata 10 kali Kiki Amalia diselingkuhi oleh sang suami hingga akhirnya bercerai dengan Markus. Fokus dengan pekerjaan, Kiki Amalia sempat tak mau mengenal laki-laki. Namun kini dengan bangga, Kiki Amalia menyebutkan laki ini bisa membuat Kiki Amalia luluh dan berharap ini adalah pernikahan terakhir seorang Kiki Amalia. Setelah sempat trauma atas pernikahan Kiki Amalia selama 10 tahun sendirian menjanda, kini dirinya mengakhiri masa jandanya dengan calon suami yang dikenalkan di sosial media. Kiki Amalia sudah bertunangan dan akan menikah di tahun ini. Aduh, ini apa sih? Aduh, hai guys, jangan lupa buat nonton. Hai Om, promo Om. Nonton ya malam ini. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.